بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله kita telah di beri peluang oleh Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak. Nikmat yang Allah Taala curahkan kepada kita melimpah ruah. Terpulanglah kepada kita nak menjadi manusia yang bersyukur atau manusia yang tak kenal Allah, tak kenal Al-Mun'im, Tuhan yang memberikan kepada kita segala perkara. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tazkirah yang kita nak bincang malam ini ialah tentang humumul alamil islami. Kesusahan ataupun suasana dalam dunia Islam di zaman kita hari ini yang nampak begitu gawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang satu. Allah yang esa menjadi sembahan kita. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah ikutan kita. Kaabah menjadi kiblat kita. Quran kitab panduan kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan pegangan kita. Tetapi kita lihat hari ini pertempuran yang berlaku di antara orang kafir dengan orang Islam itu biasa. Tetapi yang tak biasanya apabila berlaku pertempuran di antara sama-sama kita, sama-sama orang Islam, yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin, orang Islam yang beriman itu bersaudara. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim." Bandingan orang muslimin dalam kasih sayang, kasih hamba sama-sama mereka, kama salil jasad, seperti tubuh yang satu. Tubuh kita ni apabila sakit mana-mana anggota, semua anggota lain sakit. Berjalan sepak batu. Berdarah ibu kaki. Tapi hok menangisnya apa? Mata. Mulut, aduh. Pasal apa mulut gaduh munya? Ibu kaki yang sakit. Sepatutnya itulah gambaran yang Nabi buat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Nabi nak suruh mana-mana negara umat Islam ditimpa musibah, semua orang rasa sakit. Hari ini kalau kita lihat apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di bumi Syria, di Syam, di Iraq, di Mesir, di Afghanistan, di Malaysia sendiri, apa kurangnya? Cuma kalau buat bandingan tempat lain itu kita rasa semangat sikit. Kalau balik atas rumah kita, tak apa-apa kemah. Ini bahaya, sensitif. Bicara orang sensitif lalu. Kita bicara orang lain. Takalub al-umam. Sebagaimana Nabi kita sebut dalam hadis, tatada'a alaikul umam. Umam, umat-umat yang lain, bahasa kafir. Segala jenis kafir atas dunia. Kafir Rusia, kafir Amerika, kafir Cina, kafir apa saja atas dunia jenis kafir. Semuanya nak ganyang orang Islam belaka. Nabi bagi gambaran seperti al-akalatu ala qas'atiha, orang yang duduk makan hidangan depan dia. Kita ni hidangan depan kita, tak ada orang lari dah. Ada budu lah nyek budu. Ada ikan singgah, bagi ikan singgah. Ada ayam, makan ayam. Kalau tak boleh makan tu, masalah lain. Masalah gautnya, masalah darah tinggi, kecil mani, itu penyakit luar. Yang penting kita nak ganyang apa saja boleh. Itulah bandingan Nabi kita buat. Orang Islam di akhir zaman akan diganyang oleh orang kafir dengan sebab apa? Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yauma idzin. Sebab apa orang ganyang, orang boleh ganyang kita Rasulullah? Sikit ke bidangnya kita masa tu? Sikit. Nabi kata, bal antum kathir. Bidangnya kamu ramai, bilion bilangan. Bilangan kita ni bilion. Kalau kita berjalan saja, ada seorang penulis, Abul Hasan ke siapa,
Dia kata orang Islam di India saja berapa ratus ribu yang ada, berapa apa ni bilangan yang begitu ramai di Indonesia. Kalau dia orang berjalan ya, berjalan nyok-nyok naik atas Israel, hancur Israel. Berjalan saja hancur Israel. Tapi apa nak buat hari ni? Bilion bilangan umat Israel yang kecil itu tak nak buat apa dah. Nak bantu umat Islam Palestin, kita ke apa ni, penat kita. Bahkan apabila diminta supaya doa kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza yang kena dikepung oleh Yahudi, imam-imam tak berani nak angkat tangan nak berdoa. Fa inna kata qadisnya, pakai sudah gitu ya. Nak doa pun lesu dah kita. Orang tanya Nabi, sikit ke bilangan? Nabi kata dak, bal antum kathir, mu banyak, ramai bilangan. Walakinnakum usaun ka usai sail, tapi bilangan yang ramai ni macam buih di lautan. Buih ni tak nak buat apa. Pasir lebih gagah daripada buih. Itulah gambaran kita. Maka kita umat Islam yang hidup di zaman kita ini dikepung oleh puak-puak komunis, syiuiyah komunis. Komunis apa dia tak buat? Di Rusia contoh, di bawah Soviet, di China, tekanan kepada umat Islam cukup dahsyat. Waktu mula-mula jatuh Soviet dulu, Universiti Islam Madinah pergi ambil 200 orang anak-anak orang Islam di daerah-daerah di bawah negara Soviet, buat mari ke Madinah nak ajar Quran, nak ajar Islam, biar dia orang ni balik jadi pendakwah. Tak tahu apa budak-budak. Bila kita tanya, boleh baca Quran ni macam mana? Dia kata kena korek lubang dalam rumah dia, korek lubang dalam bawah tanah, masuk dalam tu, tok dia, nenek dia ajar Quran, takut komunis dengar. Subhanallah. Asyad. Ana pergi melawat negara Cina. Negara Cina ni ajaib. Masjid dia gini, sebelah dia ada kelas. Sebelah depan masjid, dia ada kelas mengaji yang sebelah ni. Yang sebelah ni umur 70-80 tahun. Duk mengaji Abata Sajaha, Alif Bata. Hak Alif ni umur 5-6 tahun. Mengaji selibuh yang sama. Kita tanya, kenapa? Sama. Dia kata ini bakaya mauzitu. Ini kesan peninggalan komunis dulu yang menyebabkan orang tak lihat mengajar. Sekarang bila komunis jatuh, komunis apa ni hilang pentadbiran ni, barulah boleh belajar Quran balik. Orang tua-tua ni baru nak mengaji Alif Bata. Sudah 60-80 tahun. Subhan. Ini tekanan komunis. Dahsyat tak? Kita pindah pula kepada puak-puak rasmali, puak-puak kapitalis. Kapitalis ni, puak-puak ni, orang putih, apa dia tak buat kepada kita, dia serang umat Islam ini dengan apa? Dengan syahwat, segala benda syahwat. Hari ini kalau kita nak tengok serangan pemikiran yang dia tupuk dalam negara umat Islam. Channel, berapa ratus channel TV ada. Hak langgar, malah nak sebut nama syarikat yang maruf dah. Hak Arab saja beratus channel. Hak orang putih pula beratus. Hak Melayu pun berapa puluh channel ada. Channel ni kalau tunggu dia, maknanya 24 je, 26 je, tak habis siaran TV. Dulu habis juga sekat kurung lah malam, lagu negaraku berhenti sekat tu. Sekarang ni jangan, tidak ada malam, tidak ada siang. Nak tengok berapa? Ada berlaku. Dia kata kita beli langgar apa ni, hak ni ni, sebab nak tengok semaya terawih di Mekah. Oh, ilinya dah jawab eh. Tok dia yang semaya terawih di Mekahnya, cucu dia. Habis dunia dia tengok. Maka serangan mereka masuk melalui apa? Melalui ni, channel-channel TV dengan sport, dengan sukannya, dengan terbalik payah. Islam kata aurat orang laki-laki di antara pusat dengan lutut. Aurat orang perempuan kena tutup semua. Mari puak-puak orang putih ni, dia tukar channel. Orang laki-laki, masya-Allah, berasak pakai baju. Baju lagi. Koci hendak lagi. Tidak koci hendak sini, pakai tie sini. Rak sini. Kok pula. Allah menjala tengah panas dekat pasal nak pesek. Hak perempuan, masya-Allah, tabarakallah. Telanjang bogel. Pakai baju sebab tak pakai. Ini dibalik, ditukar, balik, terbalik oleh puak-puak ni kerana inilah serangan pemikiran. Kita sendiri pula rasa kolot. Ada ni pegawai-pegawai bagi tahu, ustaz saya ni lepas balik haji ni macam mana nak buat dia tu? Kita ni pegawai, pegawai tinggi. Nak pakai stocking pun tak boleh orang perempuan. Allahu akbar. Punya hina. Saya menuntut pendakwah-pendakwah kita, pegawai-pegawai penerbangan Malaysia menuntut dengan kerajaan supaya membenarkan anak-anak orang Malaysia yang bekerja dengan kapal terbang ni boleh tutup aurat. Hangi tak bagi. Jangan hentikan hidangan Arab, tak boleh. Pasal
takut rugi penerbangan. Berapa ekor hok tak naik kapal terbang kita sebab tak ada arah? Berapa orang? Yang rugi bilion-bilion. Sehari dua ni pula, bala Allah Ta'ala uji pula dengan kehilangan kapal terbangnya, tembok dia orang macam-macam. Mana banyak masalah. Yang pentingnya bagi kita, ghazwul fikri. Serangan pemikiran ini mari melalui apa? Melalui syahwat, melalui permainan-permainan yang kita tahu. Tak tahu nak buat apa hari ni. Anak orang kecil tu tak apa boleh berjalan lagi. Reti dah. Tengok telefon mak dia berebut ni mak. Nak tanya retek, nak kata apa? Nak sering juga. Tanya nak buat apa ni? Mari buat-buat ilmaniah dia panggil. Buat-buat sekular ni pula. Sekular ni bahaya. Sekular ni iaitulah lebih dekat kepada gerakan munafiqin yang berselindung di sebalik nama Islam tapi benci kepada Islam. Bagi dianya Islam penghalang kemajuan. Nak ikut Islam kita tak maju, kita akan kolot. Pasatulah negara-negara umat Islam yang dimerdekakan oleh para penjajah, mereka pastikan orang-orang yang mengambil tampuk pemerintahan mesti orang yang telah termakan dengan racun pemikiran penjajah yang menyebabkan kita dakak perlembagaan yang ditinggal oleh lukrat yang begitu lama tapi takut untuk nak kembali kepada undang-undang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Racun ini kita cukup kan. Mari pula dia panggil kumpulan Freemason. Bahasa Arab panggil Masuniyah. Puan-puan ni pula bahasa jenis nak menghancurkan agama ni dari perdalam. Mari kumpulan baru ni pula, mazhab baru dipanggil liberalisme, pluralisme, macam-macam ma lagi banyak yang ada ni. Semua sekali, ini ancaman-ancaman yang terjadi, yang menjadi serangan pemikiran kepada dunia umat Islam yang kita hidup hari ini. Maka para jemaah sekalian, hasil daripada permainan gerakan Masuniyah, Primasa ni, timbulnya puak-puak Sahyuni dipanggil Zionis. Maka hilang negara Palestin. Palestin hari duduk di bawah Yahudi. Ada sekapan dia panggil genting apa ni, sekakang kera yang ada sikit tu pun tak dapat kebebasan yang begitu luas. Maka kita lihat hari ini para jemaah sekalian, kita diserang dalam segenap sudut. Segala perkara, orang-orang perempuan kita diserang melalui pakaian. Allahu akbar. Kita hak duduk di tempat berasa baik dah buat tadi. Tapi syarikat-syarikat hak nak jual kain tudung, nak jual tudung. Tapi kenapa buat dia punya billboard, dia punya iklan perempuan tu besar macam satu bukit besar. Nyok cari pula hak comel tu. Kalau hak jerawat batu ada tak rubuh dah. Kau letak juga. Tahu jerawat batu. Tak letak. Eh, nak jual tudung ke nak jual orang? Kita kadang-kadang berasa naik juga perasaan apa ni kepada penguat kuasa PBT dia panggil ni. Duk biar apa? Nak tudung tak tudung sudah. Apa dia letak orang? Allahu akbar. Ya, ini orang perempuan kita ni menjadi permainan. Kita tak sedar anak kita, isteri kita, adik-beradik kita dipermainkan, diperdagangkan oleh orang puak-puak kapitalis, puak-puak iblis ni dua kerja benar berat-berat. Jadi umat Islam pula dilaga-lagakan. Bila orang putih tinggal, dia tinggal kepada kita ni parti-parti politik. Mari parti politik ni zaman-zaman ta'asub habis cerita. Mari pula gerakan agama yang berselindung di sebalik nama agama dihantar mari gerakan Qadiani. Ulama Ahmad Qadiani yang mengaku dia jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan. Maka mari puak-puak ni pula berselindung pula. Timbul pula ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam negara umat Islam. Kala ketika itu tak boleh nak buat apa dah kita. Artinya para jemaah sekalian, kita kena ingatlah. Bagaimanakah mauqif, sikap kita dalam masalah ini? Maka bila mari bulan Ramadan, bulan-bulan lain, waktu mustajab doa, jangan lupa. Sebutlah walaupun sepatah Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin al-muttahidin fi dinihim. Ya Allah bantulah saudara-saudara kami orang Islam yang ditindas, yang diunaya, walaupun dengan doa kita. Mudah-mudahan pada waktu itu mustajab doa Allah hantar mari tentera min haitsu la yahtasib. Kita tahu tentera Tuhan kita nampak tak nampak, Tuhan hantar macam-macam. Kadang-kadang angin mari, putih beliung mari, tsunami mari, malaikat mari. Semua benda itu ada setengah tempat belala jarak mari hidup akhir hancur habis dia punya ekonomi pun ni. Jadi kita jangan rasa lemah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Tuhan kata mu jangan rasa hina, jangan rasa lemah, kamu tinggi tapi syarat kamu beriman, beramal dengan apa yang kita kata. Maka semua kesalahan-kesalahan ini jangan duk menyalah sangat ke orang lain. Oh, salah orang lah, salah kita. Salah kita. Tuhan sebut dalam Quran, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaya qultum anna hadha. Bila kita ditimpa bala bencana, kita tanya, mari mana kat bala ni? Sebab apa bala?
Tuhan jawab, qul huwa min indi anfusikum. Semua tu punca mari daripada kamu belaka. Bila kita maksiat kepada Allah, bala datang. Kan dalam hadis 5 perkara yang Nabi kita doa pada muhajirin, mudah-mudahan kamu tak dapat. Bila kita, umat ini apa ni meninggalkan hukum Tuhan, maka akan mari pemerintah yang zalim. Bila kita mari tidak keluar zakat, maka hujan turun tak bawa rahmat. Turun ada, turun basah, banjir. Jadi, bila kita melanggar perintah Allah, ba'suhum bainahum, berlaku perbalahan sama-sama kita, maka marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu bela, kamu kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah Ta'ala tolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian kamu insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka nasraka alladhi wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka nasraka alladhi wa'adtana. Allahumma sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.